Monetisasi FB saya belum muncul itu. Bagaimana Kang Bay? Coba dong penjelasannya. Welcome back to my channel videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Halo sahabat Kang Bay, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kang Bay di sini, tentunya masih dengan ocehan-ocehan yang gak jelas seperti ini. Dan pada ocehan kali ini Kang Bay ingin menjawab pertanyaan dari seseorang yang menanyakan ya, bahwasannya di akun Facebooknya itu fitur monetisasinya belum muncul katanya. Dan si penanya ingin tahu bagaimana cara memunculkan fitur monetisasi tersebut. Baik sobat Kang Bay semuanya, bagi kalian yang masih belum tahu ya, bahwasannya di Facebook itu kita bisa mendapatkan cuan juga ya, melalui video-video yang kita upload di Facebook ya. Tapi tentu saja ada persyaratan ya, supaya video yang kita upload di Facebook itu bisa menghasilkan cuan buat kita ya. Apa saja sih syaratnya ya? Yang pertama tentu ya, teman-teman harus mengaktifkan mode dashboard profesional ya, seperti ini. Dan setelah dashboard profesional sudah aktif, nanti teman-teman akan bisa melihat ya, di sini ada fitur-fitur ya yang mendukung untuk monetisasi akun Facebook teman-teman. Yang paling penting itu adalah di sini ada fitur monetisasi. Di sini nanti teman-teman bisa melihat ya status-status monetisasi yang aktif di akun Facebook teman-teman ya. Di sini saya baru muncul fitur monetisasi bintang ya. Untuk fitur yang lainnya seperti iklan di Reels dan bonus iklan in-stream dan juga langganan itu masih belum muncul karena memang masih belum memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Facebook. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk memunculkan dashboard profesional ya, teman-teman bisa melihat nanti di video-video yang sudah Kang Bay upload ya, di video-video sebelumnya. Di situ Kang Bay sudah bikin tutorial bagaimana cara memunculkan fitur monetisasi atau dashboard profesional di Facebook. Nanti teman-teman bisa mencarinya di video-video yang sudah Kang Bay upload di channel YouTube Kang Bay ini. Jadi seperti itu ya sobat Kang Bay, supaya akun Facebook kalian bisa menghasilkan cuan dari Facebook ya, dari video-video yang di upload di Facebook, terlebih dahulu harus mengaktifkan mode profesional terlebih dahulu. Demikian ya ocehan yang gak jelas dari Kang Bay. Seperti biasa jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe-nya, dan yang paling penting tetap semangat mencari cuan.